Halo guys, balik lagi sama aku Aris. Jadi di video kali ini aku mau unboxing ini lagi. Jangan goyang. Berat banget. Oke, jadi itu dari rumahku. Ini kodenya. Ini aku mau cek dulu minyak. Takut salah. Oke, benar. Jadi di sensor santai. Sekarang kita buka. Ternyata aku mau ambil gunting dulu bentar ya. Ting. Ini sudah ada gunting warna hitam. Jadi kita unboxing dari sebelah mana ya? Sebelah sini aja kayaknya. Oh, ini yang tengah. Sebentar. Ini yang tengah harusnya. Aku sayang sama double wrapnya. Nah, kita copot, kita taruh si sini aja. Oke, misalnya kita akan buka sesuai alurnya. Ternyata tanpa gunting bisa loh. Ini ada di situ. Tanpa gunting bisa ya. Biar nggak usah megang. Jadi ini adalah kandang yang aku sendiri masih bingung ntar dalamnya apa, karena ini kandang kotak sih, bebas. Udahlah, gunting aja lah sekali aku coba. Salah deh, kita guntingnya. Gunting di sini harusnya. Udah ada barbarin aja udah. Oke. Udah. Kita berlapis sesuai request. Agar tidak patah ya. Kalian pernah denger ini? Aku suka banget dari bubble wrap. Dari kita lihat ini cukup tipis tapi tidak masalah. Kita buka dulu. Ini kan kandang lipet ya, jadi saya masih norak gitu. Ternyata ini ada buat bukanya lagi, jadi gampang. Sampingnya satu lagi. Tek, tek, nah. Ininya kalau dibuka pasti ini sobek, pasti ini kayak segel. Harusnya. Ini bisa dibuka ternyata. Goyang. Ini kita buka lagi. Banyak banget sih. Ini bagus. Oke. Packingannya cukup bagus untuk pengiriman yang gak begitu jauh. Ntar dulu. Oke. Ini bubble wrap ya. Aku kayaknya salah mesen untuk bubble wrap nya terlalu tebal. Kita pinggirin. Sekarang kita cek ininya. Bentar, aku bingung. Oke, jadi ini kita gampang buka ininya aja. Sepertinya sih seperti ini. Kalau kalian tahu buah apa sih, tuan buah, ini kayak plastik buah gitu, tipis ya, plastik buah ya, mirip banget plastik buah sih itu. Make deh, bentar. Oke, sedikit lagi.
Sampai 5 menit aja nih. Oke. Sudah terbuka. Sesuai apa yang dibilang sama penjualnya bahwa ada satu tangkringan dan satu dan dua tempat makan minum. Oke. Plastiknya udah kebuka. Sekarang adalah tugas terberatnya. Ini plastiknya, sekarang kita pinggirin aja. Tugas tersulitnya adalah merakitnya. Kita harus pintar. Tidak ada panduannya. Jadi kita asal rakit aja. Ada tali. Kita gunting aja lah kalau nggak usah. Sekelamaan. Oke. Mana aja tali? Talinya kanan kiri aja. Udah. Ininya tarik dulu. Ada tatakan sama duanya. Terus kita, oh gini doang. Udah jadi kotak, Cok. Nih, kalian lihat. Udah jadi kotak. Gini dong udah jadi kotak. Dan ini tebel ya. Dan gede. Sumpah ini gede. Gue nggak tahu ini fungsinya. Oh ini fungsinya di sini. Dan gunanya ini harusnya. Nah harusnya seperti ini ya. Gue juga bingung Cok. Bentar. Ini pinggirin dulu ya. Goyang. Ini pinggirin dulu papannya. Kayak mana ya? Oh ini ada ikatannya lagi, kita buka dulu ikatannya. Ini, oh ini buat samping kanan kirinya, bagus. Dan kayak mana ya? Ini harus kita balik dulu kayaknya. Alah, kita gini. Yang sesuai tadi aku bilang, ini sepertinya untuk apa? Tatakannya jadi seperti ini. Dan kita ngaitinnya, ini udah ada pengait ya kalau kalian lihat. Ini sudah ada pengaitnya, jadi kita tinggal kaitin aja. Oke. Kandangnya harus sudah jadi, ini doang. Pengait kanan kiri juga ada sebelah ini. Ini pengaitnya. Kita bisa kaitin juga. 15 minutes later. Sekarang kita lanjut. Ini ada ternyata pintunya gede, Cok. Ini ada yang gedenya. Tuh, sekarang ada pintu gedenya. Gede. Dan ini bisa ditutup lagi. Kalau untuk pintunya cukup lah. Terus ini yang buat kecilnya. Ini kalau buat burungnya. Tek. Dan bisa. Sama sumpah keras ini, Cok. Jadi burung nggak mungkin mudah untuk membukanya. Selanjutnya ada ininya. Ini buat minumnya. Buat naro ini. Bentar. Naro ini. Buat naro ini. Sama satu lagi. Masih ada. Naro ini. Sekarang kita masang tangkringannya. Masangnya itu sama kayak. Kayaknya ini lewat samping. Ya. Aku mau ngasih tahu ini. Tadi aku cek ini. Ternyata ada ini, guys. Melihat nih ada ini. Jadi kalau ini nggak tahu sih, ini harusnya fungsinya untuk apa ya, kurang tahu deh. Tapi ini ada yang dari samping gitu, jadi aku bisa masukin ini dari samping. Set ya, pinternya tidak nyampe. Nyampe deh nih, bisa lihat tuh nyampe. Tapi harus dikaitin sih biar apa, biar enak, biar bagus. Nah kan harus dikaitin. Kita aku pasang dulu nih. Gimana ya? Kendor dikit doang, tapi ya bukan masalah besar sih.
lambat laun mereka akan kuat, menguat. Dan apa lagi ya? Dan naruh tempat makannya. Dan tempat minumnya. Ini gede banget sih. Taruh dulu sebelah sini. Ini gede. Ukurannya aku 50x30. Dan ini keras. Ini keras. Ini jadi. Nah, kalau kalian teliti, itu kayak dilem, cok. Nih, bentar. Nih. Aduh, nggak kelihatan lagi. Itu kayak ada, pokoknya kayak ada yang ngelem gitu. Dibuka. Tapi nantilah. Sekarang yang ini dulu. Yang ini bisa sih, harusnya dibuka. Oke, bisa. Taruh. Kok gini, tuh. Udah gini dong, udah dok ya. Nah, nanti bisa aku kaitin di situ. Sekarang yang ini. Yang ini PR banget kayaknya. Sebentar. 15 minutes later. Kandang minus, padahal ini aku beli baru harusnya. Gak apa-apa. Jauhin dikit. Kita sekarang masukin ini ya. Ini masukin ini doang. Dan aku baru ini jujur, ini gede loh. Aku kira tuh kecil ya, aku kira tuh segini lah. Nih segini. Setengahnya ini paling. Gini kotak gitu kecil. Tapi ternyata ini gede. Aku penasaran sama ini loh. Masa minus sih? Masa taruh sini tempat minumnya? Segitu jelek. Ini bukan buat tempat minum kayak abang. Ini jatuh lagi. Aku nggak tahu ini emang harusnya di bawah atau gimana, tapi oke, dah. Pakai apa ya? Aku masih bingung nih. Ntar aku cepetin aja sih, gampang. Di bengkok nih. Keluarin dulu aja lah, kesel banget. 15 minutes later. Jadi ini udah bisa. Tadi benar lemnya ada yang lem ini bagian sini nih ada yang lekat. Jadi sulit. Jadi kita bisa masukin. Ini ntar dulu ya, tempat makan sama ini aku keluarin dulu. Karena kita harus fokus ke ini. Gimana caranya ngikat? PR. Oke, jadi ini udah oke banget. Kita taruh tempat makannya juga sebelah ini. Terus kalau kalian mau taruh di bagian mananya, tempat makan yang kanan lah, tempat makan yang kiri terah bodoh. Ini makannya juga bisa bisa kabur-kabur aja. Kalau untuk ukuran ini bagus, tapi untuk kualitas standar lah. Aku bilang nggak bagus juga nggak boleh, jadi ini standar. Kalau sama yang kandang hijau yang waktu itu unboxing, bagusan itu jujur dari besinya kelihatan bagusan yang itu. Aku ambil dulu kandang hijaunya sama si rubinya. Jadi ini ada si rubinya. Hello Ruby. Iya, dia sudah lama tidak di keluar kandang karena sedang rontok bulunya. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata orang dia lagi ganti bulu. Makan udah belum kamu? Udah makan belum kamu? Maaf balik. Nih, bentar. Kita pindahin dulu ke Ruby. Ruby. Nah, gigit. Kandang baru. Ini. Kandang baru dulu. Wah, dia lepas. Nora dia di kandang barunya digit Nora.
jadi ini udah bisa. Ini aku kayaknya nggak akan pakai untuk di kandang ini. Aku tetap gatar di kandang yang hijau ini. Ini. Jadi apa yang harus kita bahas lagi? Jadi mungkin gitu aja. Terakhir kita tutup dengan sambutan. Rubi, muka Rubi dari dekat. Rubi. Ada orang. Oke, dadah.